Iya, tepuk tangan dulu semuanya bilangnya. Wah, nyanyinya keren benar nih. Tadi pakai bahasa apa sih nyanyinya? Bahasa Inggris. Nyanyinya keren semuanya. Sekarang Paman Dongeng mau kenalin dulu ya sama teman di rumah ya. Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi sama Paman Dongeng. Baru saja teman kita menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris. Sekarang kita kenalan dulu ya. Halo adik-adik, datangnya dari sekolah mana? Yang ada di mana? Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Tepuk tangan semuanya bilang ye. Karena nyanyinya sudah hebat, saatnya Paman Dongeng mau kasih cerita boneka. Siapa yang mau dengar cerita boneka? Ikut sini, kita duduk sini yuk. Duduk. Duduk sini. Tepuk tangan bilang ye. Wah, tadi keren deh nyanyi sambil menari. Terus ada yang kayak ini tadi, berpelukan. Kekencengan. Peluknya sih bagus. Waduh, aku seneng nih, aku sayang teman. Pelukan. Kekencengan. Iya, tadi malah ada yang diangkat. Ada yang diangkat gini. Pelukan. Diangkat, temennya bingung. Diangkat. Nah, sekarang saatnya Paman Dongeng mau bercerita. Adik-adik di rumah, bagaimana? Sudah siap mendengarkan cerita Paman Dongeng? Sudah. Judul cerita Paman Dongeng kali ini adalah Baba Selalu Terlambat. Siapakah si Baba itu? Ternyata Baba adalah domba gemuk. Nih, kalau pergi sekolah, biasanya Baba paling malas bangun. Kalau malas bangun, pagi-pagi ke sekolah terlambat nggak? Enggak. Enggak terlambat. Kan susah bangunnya. Nih, dibangunin ya. Kita bangunin nih. Ini ada temennya nih ceritanya nih. Baba kan harus sekolah ya. Tapi dia tidur. Tidurnya selalu lama. Wah, temannya walaupun lambat tapi rajin. Namanya siapa? Sikuri kura-kura. Baba! Bangun dong sekolah dong. Ayo berangkat sekolah. Aku duluan ya. Wah, duluan. Aku belum mandi. Udah mandi. Pakai sabun. Gosok gigi. Berangkat sekolah. Wah, sekolahnya. Kasian. Teman-temannya udah menunggu semua. Benar-benar mengesalkan sekali. Mana ya? Baba bilangnya mau berkumpul di sini. Ini sudah kesiangan. Kemana ya Baba? Kita sudah lama menunggu sampai kepanasan seperti ini. Iya. Baba belum datang juga. Kan rumahnya jauh, rumahnya Pigi. Masa kita nanti mau ulang tahunnya bisa terlambat nih. Woi teman-teman. Itu lihat. Puri datang. Baba mana? Udah datang belum? Babanya belum datang. Belum datang. Bagaimana ya? Gini aja, Di. Bagaimana? Ini kan sudah semakin sore nih. Iya. Kita jalan saja supaya nanti kita tidak terlambat acara ulang tahunnya. Wah, benar juga apa kata Kuri. Kalau begitu, kita jalan saja duluan. Iya ya, kan masih jauh perjalanannya. Ayo kita jalan saja. Yuk. Ayo, saja kita si Baba. Mulai jalan. Ya, biasaan. Baba mah nggak datang-datang. Lalu terlambat. Iya. Suatu ketika ada undangan. Ulang tahun. Siapa yang suka datang ke tempat teman yang ulang tahun? Weh, asik ya. Nah, ceritanya nih undangan ulang tahun temannya yang namanya Pigi. Nah, Pigi babi ini lucu sekali. Hari ini ulang tahun, undang semuanya temannya. Tapi harus datang jam 10. Jam berapa datangnya? Jam 10. Nah, teman-temannya sudah menunggu kan? Kita mau ke acara ulang tahun nih, pasti seru nih. Wah, tapi kita harus bersama-sama supaya seru di acara ulang tahunnya. Baba mana ya Baba? Aku belum melihatnya. Baba di kolong ada. Wah, di kolong.
Belum datang. Oh, belum datang ya. Jangan-jangan Bapak diumpetin ya di atas ya. Wah, turun-turun. Ih, koala nih dia penasaran deh. Karena temennya ini kok belum datang juga. Nah, akhirnya datang nih ya kan si Kuri. Teman-teman, aku datang. Wah, kamu sudah sampai. Ya sudah, kita berangkat yuk, kan jam 10. Tempatnya jauh lagi, nanti terlambat. Iya betul, ayo. Wah, akhirnya mereka bertiga berangkat juga ke tempat ulang tahunnya Piggy Babi. Wah, mereka sudah pesta, sudah makan, ya kan? Tadi makanannya enak sekali. Iya sih, di ulang tahun nih meriah sekali, tapi sayangnya teman kita malah langsung pergi ke rumah Bibi. Iya, aduh sayang ya, Baba belum sampai. Kalau tadi dia datang, pasti tambah seru, makanannya enak, semuanya sampai habis. Sampai habis tuh perutnya aku sampai kenyang. Wah, aku juga. Tuh gendut. Wah, karena makanannya enak, makan banyak sampai gendut. Koala akhirnya dia masih makan sedikit. Nyam nyam nyam. Ah, teman-teman, aku juga dapat makanannya enak. Pasti si Baba menyesal dia belum sampai. Biar saja. Itu kan salahnya sendiri, kenapa selalu terlambat ya teman-teman ya. Yuk kita jalan lagi yuk. Akhirnya karena Piggy Babi langsung pergi meninggalkan rumahnya, mereka semua setelah pesta ulang tahun pulang. Belum sampai jauh dari rumahnya, datang nih Baba. Wah, teman-teman. Waduh. Wah, datang-datang menabrak. Ayo, aku sudah sampai kan? Ayo, kita berangkat. Berangkat kemana? Ke ulang tahun. Ya, ulang tahun? Iya, ulang tahunnya Piggy Babi. Tapi, ulang tahun kan sudah selesai. Wah! Sudah selesai? Iya, tanya saja tuh sama Kuri Kura-Kura. Kuri, memang ulang tahun sudah selesai. Baru saja tuh perutnya aku masih kenyang. Gimana sih? Aku datang sudah buru-buru, masa semuanya pergi? Sekarang aku sampai, kamu semuanya sudah pulang. Aku terlambat lagi. Jangan menangis. Tadi teman kita Piggy sebelum pergi menitipkan ini. Ini katanya untukmu. Untukku? Aku datang terlambat tapi Piggy masih ingat aku. Aku jadi malu. Sudah. Jangan menangis terus. Yang penting kamu harus berubah. Mulai hari ini, jangan suka terlambat lagi, ya? Iya deh, aku janji aku gak akan terlambat lagi. Nah gitu dong, ambil nih pemberian Piggy. Wah, terima kasih ya. Wah, akhirnya Baba minta maaf nih Baba Domba sama teman-temannya. Sama Kudanil minta maaf, terus sama siapa lagi ya? Makura-kura minta maaf. Sama siapa lagi minta maafnya? Sama temennya. Satu lagi koala. Nah setelah mereka berjalan berempat, mulai hari itu Baba tidak pernah terlambat lagi. Cerita Paman Dongeng akhirnya selesai sudah. Saatnya kita pamit sama teman-teman di rumah. Lihat ke sana semuanya berbalik. Berbalik. Lihat sana. Nah adik-adik di rumah, cerita Paman Dongeng sampai di sini dulu. Adik-adik jangan sedih. Paman Dongeng janji akan datang lagi dengan cerita yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Salam rumah dongeng selalu ceria.
kawan. Sampai kita jumpa lagi, ku tak akan melupakanmu. Sampai di dalam mimpiku, ku ingat kau selalu. Cerita yang kau dengar, bawalah ke rumahmu. Ingatlah selalu semua cerita-ceritaku. Dah kawan, ayo sebarkan ceritaku hingga teman-teman tahu tentang rumah dongeng kita yang selalu siap bercerita untukmu dan aku. Untukmu dan aku.